Assalamualaikum juragan. Alhamdulillah kita stoknya baru datang lagi juragan. Ini udah dibongkar. Itu belum dibongkar, ada 2 kardus. Ini tambah ini lagi. Terus tambah ini juragan. Ini untuk paket air molek udah lengkap, cuman kurang satu aja. Ini holdernya habis. Jadi udah saya order, tapi kemarin saya nggak cek stok, ternyata holdernya habis. Holdernya itu yang kayak gini juragan. Ini. Nah, ini paketnya 5 unit plus 2 jadi 7. Nah, ini holder yang kayak gini nih ternyata kehabisan stok. Jadi saya harus masih menunggu sekitar besok mungkin nyampe. Nah, di video ini aku mau ngebahas tentang mobil yang ini juragan. Bentar saya taruh dulu. Oke juragan, sekarang saya mau bahas mobil ini. Mobil yang model terbaru ya. Nah, model terbaru ini sebenarnya kalau menurut saya itu bakalan lebih tahan sama yang model lama. Tapi kenapa? Saya jelasin dulu kenapa ya. Karena dia satu mobil ini ada 4 dinamo. Satu roda itu dipasangin satu dinamo. Sudah ada fotonya, nanti saya kasih tahu, tunjuk fotonya. Nah, terus yang kedua, ini tidak bisa belok, tapi dia bergeser. Modelnya bergeser. Geser gini, geser gini. Nah, yang kedua, remote-nya juga model tombol. Seperti ini, lebih menarik juga. Dan ini variasinya lebih banyak, bisa bergeser, bisa mutar, bisa dance sendiri. Satu kali pencet dia bisa mutar banyak mode, maju mundur, geser kanan kiri, kemudian berputar. Oke. Terus model ininya, ini model tombol semua juragan. Nah, coba kita buka aja ya remote-nya kayak mana isinya. Oke, bentar. Nah, ini udah saya buka juragan. Jadi modelnya itu tombol kayak gini ya. Nih, tombol, tombol. Ini pun ke bawah tombol, ke atas tombol. Tombol, tombol. Sini juga tombol. Sini juga tombol. Ini untuk geser kanan kiri. Ini untuk atas bawah. Jadi kemungkinan rusaknya ini sangat kecil juragan. Tetap ada kemungkinan rusak, tapi untuk perbaikannya sangat mudah. Lebih mudah ini karena ini model tombol gini dia. Nanti saya kasih ini tombolnya ini 10. Yang ini terpaksa saya cari ini karena saya belum ada ini yang tinggi berapa ini, 15 atau 10 ya. Kalau ini 5 atau 3 ini. Tombolnya kecil. Nah, modelnya kayak gini aja dia. Nggak fokus kameranya. Itu. Ya, pokoknya ini lebih mudah lah, lebih awet. Kesalahannya cuma satu aja sih mobil ini, dia nggak ada lampunya. Jadi untuk indikator mobil hidup atau enggak kita nggak tahu, kecuali kita hidupkan di sini on off-nya. Nah, oke. Terus masalahnya mobil ini belum rilis adalah karena baterainya, upgradean baterainya itu bermasalah juragan. Jadi ini baterai aslinya. Baterai aslinya itu kayak gini. Di dalamnya itu ada kayak gini juragan. Nggak tahu ini apa namanya, tapi udah saya cari di toko online ada apa namanya tadi, lupa saya. Nah, dia di dalamnya kayak gini. Nah, nanti ini dicas, ini fungsinya untuk supaya baterai ini bisa dicas langsung gitu. Nah, maksud saya kan nggak usah pakai kayak gini lagi. Kita rombak pakai baterai yang kayak gini. Jadi sekali ngecas baterai itu nggak satu-satu kayak gini. Capek kan, lama kalau ngecas satu-satu kayak gini. Maksud saya itu mau saya ganti kayak gini. Makanya ini saya buat holder di sini supaya gampang nanti ngecasnya pakai ini. Saya kasih ini 2. Jadi sekali cas itu bisa 8. Tapi masalahnya ketika sudah saya rombak seperti ini, itu dia nggak mau juragan, nggak connect. Ada yang connect, ada yang enggak.
ada yang dua lah udah berhasil, yang lainnya itu nggak mau. Saya rombak kayak begini, saya pasang baterai yang ini, dia nggak mau hidup, nggak mau nyala. Nyala pun dia kayak nyendat-nyendat gitu, nggak sempurna. Nah, ketika dipasangin baterai ini, baterai bawaannya, dia hidup normal. Makanya saya belum bisa rilis mobil ini. Jadi saya itu lagi cari ini, lagi cari barang kayak gini, udah ketemu, udah saya order. Nanti baterai ini saya buat kayak begini, juragan. Nah, baterai ini saya buat kayak begini, tapi ini 2000 mAh, rata-rata 200 2000 mAh ke atas, 2000 mAh lebih lah. Kalau yang ini kan cuman 1200 mAh. Jadi ini 2000 mAh dengan harapan mainnya bisa lebih lama, kan gitu, juragan. Nah, nanti saya rombak ini. Saya udah beli ini, udah order. Saya rombak, saya pasang begini. Begini. Baru saya pasang lagi kabel kayak gini. Pasang solder ke sini. Terus ini samalah persis kayak begini nanti jadinya, juragan. Sama persis kayak begini. Nah, nanti saya kasih charger banyak, juragan. Kenapa bisa saya kasih charger banyak? Karena mobil yang ini itu kan chargernya ditinggal, nggak dibawakan ke rental, karena charger mobil ini nggak digunakan lagi kalaupun saya bawakan sama pembeli paket usaha. Jadi charger ini banyak tinggal, jadi ini nanti saya chargernya saya pindahkan ke paket ini, gitu, juragan. Nah, jadi untuk mobilnya ini sendiri sudah dapat satu charger, kemudian nanti satu baterai ini saya kasih satu charger juga, atau dua baterai satu charger. Lihat nantilah, saya hitung stok yang ada dulu, juragan, gitu. Nah, jadi nanti jadi tetap pakai baterai model kayak gini, cuman sudah mAh-nya sudah besar karena saya kasih yang bekas laptop yang mAh-nya besar. Dan baterainya jaminan ya, juragan, bukan baterai yang harga 5.000 atau 3.000, sudah jaminan nggak bakalan drop, karena saya kasihkan untuk usaha yang nggak mungkin saya kasih yang abal-abal. Nah, setelah seperti ini, nanti jadi seperti ini yang kayak gini, kan stok baterainya banyak tuh, juragan, tuh disitu. Nah, nanti tetap pemasangannya seperti ini juga. Tetap pemasangan seperti ini, nanti ini saya potong supaya masukinnya lebih mudah. Nah, tetap dipasang seperti ini. Nanti kabel yang di dalam ini saya keluarkan, kabel yang dari dalam begini, atau nanti terserah juragan juga, mau pakai sistem yang aslinya nggak masalah, mau pakai sistem yang pakai holder nggak masalah juga, gitu. Nah, nanti kabelnya ini saya keluarkan ke sini. Jadi nanti juragan nggak perlu lagi buka tutup, cukup mainkan on off nya aja. Nanti ini ketemunya di luar, jadi nanti bukanya nyambungnya di sini aja, nggak perlu buka tutup baut ini, baut sini, nanti cepat rusak ini kalau sering dibuka tutup. Nanti saya keluarkan ke sini, jadi nanti gampang lah, nanti jadi bukanya gampang, masangnya gampang, nggak perlu buka pakai obeng di kunciannya di sini, di tutupnya itu. Jadi nanti bakal kayak gitu, juragan. Tapi masih menunggu ini datang, masih menunggu spare part ini untuk dipasang di, nanti rencananya ini saya kasih 10 baterai, jadi semuanya dapat 15 baterai, bawaannya 5, 1200 mAh, cadangannya itu 10 atau 15 nanti, jadi semuanya 20 baterai. Nanti saya hitung lagi, juragan. Untuk spare partnya tetap saya kasih, gearbox, ban, dan segala macamnya tetap saya kasih. Oke, juragan, mungkin itu dulu, nanti takut videonya kepanjangan. Video ini, mobil ini belum bisa rilis, nanti kalau sudah bisa rilis saya promosikan lagi. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempat rame guys.